No! الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الحاضرون اسيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فقال الله تعالى في القران الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحسنوا ان الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. كمسلمين سيدنا جمع جمعه رحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Allah berikan kepada kita nikmat iman, Allah berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, dengan segala nikmat itu, Allah mudahkan langkah kaki kita menuju masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Tentunya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita Salat Jumat berjamaah Mudah-mudahan ibadah Jumat kita kali ini Dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah Dan diberikan pahala yang berlipat ganda hendaknya Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi SAW Beserta keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini semuanya, anak-anak kita, istri kita, orang-orang orang tua kita, orang-orang yang sayang dan yang sayang kita sayangi. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tahun yang lalu ketika saya berdiri khatib di mimbar ini Saya menyampaikan Agar kita mendapatkan keberkahan hidup Karena memang itu yang kita cari di dunia ini Ada dua hal dulu yang sudah pernah saya sampaikan Yang pertama Makanan kita harus halal Karena kalau makanan kita halal Insya Allah berkah hidup kita man halla akluhu soffa kolbuhu soffa dinuhu warokka kolbuhu walai hijabun siapa yang halal makanannya maka bersih agamanya tenang hatinya dan doanya mustajab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua di tahun yang lalu juga saya sampaikan keberkahan hidup itu bisa didapatkan dengan senantiasa kita menjalankan sholat fardu dengan sebenar-benarnya. Kita perhatikan, kita jaga keluarga kita, anak-anak kita semua dalam rumah harus sholat lima waktu. Usahakan tepat waktu, biasakan jamaah. Dengan begitu insyaallah hidup menjadi berkah. Maka pada Jumat kali ini saya tambahkan satu agar kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Apa itu? Selalulah jadi orang yang jujur dan baik. Dulu diceritakan di dalam cerita Israiliyat. Cerita ini bisa diambil hikmah buat kita. Pada masa Nabi Musa ada seorang pemuda bertamu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertamu kepada Nabi Musa, Nabi Musa tidak punya makanan. Maka kemudian Nabi Musa memberikan beberapa lembar uang kepada pemuda tersebut agar dia pergi keluar membeli makanan. Yang disuruh oleh Nabi Musa adalah membeli roti. Maka kemudian sang pemuda keluar dia pun pergi membeli roti. Dari uang yang didapat, terdapat tiga potong roti yang bisa didapat dengan uang tersebut. Kemudian, pemuda kembali ke tempat Nabi Musa. Ketika kembali ke tempat Nabi Musa, ternyata Nabi Musa sedang sholat. Jadi, dia tahan terlebih dahulu tiga roti tersebut. Dia pegang saja. Selesai sholat, ternyata Nabi Musa meneruskan sholatnya, menambah sholatnya. Laki-laki tersebut atau pemuda tersebut sudah mulai agak lapar perutnya, maka kemudian dia makan satu potong dari roti tersebut. Nabi Musa, ketika sedang sholat, melihat itu, dia melihat, dan dia tahu bahwa yang didapat dari uang tersebut adalah tiga potong, tetapi... Dimakan oleh satu pemuda, satu potong selesai sholat. Kemudian, pemuda itu memberikan roti kepada Nabi Musa. Wahai Baginda Nabi, ini roti yang didapat dari uang tersebut. Nabi Musa bertanya, "Kenapa cuma dua?" Lalu, laki-laki pemuda tersebut mengatakan, "Yang dapat cuma dua, wahai Nabi." Ditanya sekali lagi oleh Nabi Musa. Yang dapat berapa? Dua apa tiga? Maka pemuda itu mengatakan Dua yang dapat wahai Nabi Padahal Nabi Musa melihat Bahwa dia menenteng tiga dan dia memakan satu Tapi dia bersekuku Bahwa yang dapat cuma dua dari harga uang tersebut Ditanya sekali lagi Dapatnya dua apa tiga? Maka kemudian laki-laki pemuda tersebut mengatakan Dapatnya dua Nabi Ya sudah, Nabi Musa terima saja. Tapi Nabi Musa tidak menerima rotinya. Pegang aja rotinya, kata Nabi Musa. Kemudian ngobrol-ngobrol sebentar, Nabi Musa mengajak laki-laki tersebut ke pinggir sungai Nil. Mencari tambahan lauk untuk dimakan bersama roti tersebut. Mereka berburu berdua, kemudian mendapatkan seekor biawak. Ketika tertangkap seekor biawak, kemudian dibelah dadanya oleh Nabi Musa dibersihkan. Selesai dibersihkan, tapi kemudian Nabi Musa, alaihissalam, tidak jadi memasak biawak tersebut. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Hiduplah kamu biawak di hadapan pemuda tersebut." Biawak itu kemudian pun hidup. Selesai biawak itu hidup, pemuda itu kaget dan tercengang. Nabi Musa kembali bertanya. Uang tadi dapat dua roti atau tiga roti. Sang pemuda menjawab, "Dua roti, ya Nabi." Nabi Musa terima, "Oke." Kemudian Nabi Musa berkata, "Ayo kita menyeberang." Lalu pemuda tersebut mengatakan, "Bagaimana kita akan menyeberang, wahai Nabi? Sungai Nil ini dalam perahu, tidak ada. Kamu pegang saja saya, insya Allah kita sampai ke seberang." Akhirnya, pemuda itu dipegang oleh baginda Nabi Musa, lalu mereka berjalan di atas air tanpa basah bajunya sedikit pun sampai di seberang ujung sana. Kemudian, Nabi Musa bertanya kepada pemuda tersebut, "Dua atau tiga rotinya?" Maka, kemudian sang pemuda menjawab, "Dua nabi." Dia sudah melihat keajaiban-keajaiban mujizat Nabi Musa, tapi tidak jujur juga. Singkat cerita, kemudian Nabi Musa dan pemuda tersebut ya, menemukan tiga dirham emas. Ketika menemukan tiga potong dirham emas, maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, ini pertanyaan saya terakhir: roti itu dua atau tiga?" Maka kemudian sang pemuda menjawab, "Dua, wahai Nabi." Maka kemudian kata Nabi Musa, ya sudah di sini kita berpisah. Ambillah tiga dirham emas ini, tiga dirham perak ini, ambil bersama rotinya. Kamu boleh pergi. Maka singkat cerita di perjalanan pulang sang pemuda akhirnya dihadang oleh penyamun tiga orang. Akhirnya pemuda itu dibunuh oleh penyamun. Kemudian penyamun ini karena tiga orang melihat roti dua orang do, melihat roti dua potong maka salah dari salah satu dari bertiga ini berkata ambillah tiga dirham ini atau satu dirhamnya ambil kamu beli roti biar kita makannya lebih enak beli makanan tambahan maka kemudian dia pun pergi ke pasar membeli makanan tambahan dan minuman dengan satu dirham maka kemudian yang di pasar pergi itu bersepakat dalam hatinya. Kenapa tidak saya bunuh saja dua teman saya? Saya kasih racun aja makanan ini nanti mereka makan. Saya punya dua dirham yang ada di sana. Lalu kemudian yang berdua ini juga sepakat. Bagaimana kalau yang di sana uangnya kan tinggal dua dirham. Kalau dibagi tiga nggak enak kita bagi dua aja. Yang sana kita bunuh nanti pasti dia datang. Singkat cerita, Si penyamun yang satu pulang membeli makanan Dibunuh oleh dua orang temannya Yang dua orang temannya ini pun kemudian akhirnya Memakan makanan yang dibeli oleh teman yang sudah diracuni Akhirnya empat-empatnya mati semuanya Ini pelajaran buat kita ya. Tidak jujur selalu membawa petaka Makanya kebenaran selalu membawa kepada kebaikan. Itulah keberkahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna sedeku yahdi ilal khair. Sesungguhnya kebenaran akan membawa kepada kebaikan. Wal khair yahdi ilal jannah dan kebaikan akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, bohong, akan membawa kepada keburukan dan keburukan akan membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, selalulah jadi orang yang jujur, selalulah jadi orang yang baik, yang peduli kepada orang lain. Ahsinu wa ahsinu indallahi yuhibbul muhsinin. Selalulah jadi orang baik, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang baik. Al-mu'min Ya lafu wa yu, la, fu. Orang mukmin itu kasih sayang dia, penyayang, ramah, penyantun. La khaira fi man la, ya, la fu, wa la, yu, la Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak suka Pada orang yang berkasih sayang, yang tidak peduli kepada orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Khairukum linnas. Begitu dalam banyak versi hadis. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka karena itu mari kita semuanya menjadi orang yang jujur Mari kita semua menjadi orang yang baik Mari kita semua menjadi orang yang peduli Yang kasih sayang kepada orang lain Jangan membuat kezaliman Jangan zalim kepada orang lain Jangan pernah zalim kepada orang lain Jangan pernah menyakiti orang lain Inna zulma zulma yawmal kiamat Sesungguhnya kezaliman itu Membawa kegelapan di hari kiamat nanti Adil kepada siapapun adil kepada siapapun. Ya, jangan kalau seandainya orangnya cantik, orangnya kaya, kita sopan santunnya luar biasa, kita hargai luar biasa, ininya kita luar biasa. Tapi ketika orang itu orang biasa, ketika orang itu orang tak berada, kita mah tidak begitu peduli. Inilah yang menghancurkan umat-umat terdahulu kata Nabi. Dulu di akhir khutbah saya ingin sebuah cerita. Dulu, di masa sebagian dan nabi, ada seorang perempuan dari Bani Makhzum, cantik, kaya, terhormat. Lalu, kemudian wanita ini ternyata mencuri. Ketika dia mencuri, maka kemudian para sahabat bingung. Ini kalau dilakukan hukum Islam kepadanya, dipotong tangannya, cantiknya hilang. Dia orang terhormat, bahaya ini. Maka kemudian para sahabat sepakat, yuk kita ngumpul yuk. Kita minta keringanan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat ngumpul ingin minta keringanan hukum untuk wanita ini. Maka mereka siapa yang berani ngomong sama rojuk. Siapa yang berani ngomong sama baginda Nabi. Siapa yang berani ngomong sama baginda Rasul. Tidak ada satu pun yang berani ngomong. Akhirnya mereka sepakat. Bagaimana kalau seandainya yang ngomong itu Usamah bin Zaid. Usamah adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Kalau Usamah yang ngomong mungkin Nabi terima, mau. Maka singkat cerita. Ya. Sahabat menunjuk Usamah bin Zaid untuk ngomong kepada Nabi. Minta keringanan untuk wanita tersebut. Akhirnya para sahabat datang dengan Usamah. Menemui baginda Nabi SAW. Lalu Sayyidina Usamah mengatakan. Wahai Rasul wanita itu dia adalah orang yang terhormat dia adalah yang cantik ya ada nggak keringanan untuk dia kenapa tidak ada keringanan untuk dia kasihan dia kalau dipotong tangannya maka kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya inilah yang menghancurkan umat-umat terdahulu Nabi mengatakan Usamah, apakah kamu minta keringanan untuk hukum Allah? Maka kemudian baginda Nabi ke atas mimbar, naik ke atas mimbarnya, lalu Nabi mengatakan, ini yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Ketika orang mulia di antara kalian melakukan kejahatan, ya, ketika ada orang mulia di antara kalian melakukan keburukan, tidak ditetapkan hukum kepadanya, tidak dilaksanakan hukum kepadanya, kalian tetap baik-baik kepadanya. Tapi ketika orang biasa melakukan kejahatan, orang yang tidak berada melakukan kejahatan, kalian tegakkan hukum kepadanya, kalian lecehkan mereka. Inilah yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, "Lau Fatimah binti Muhammad sarakat, ya dahu. Kalau Fatimah binti Muhammad yang mencuri, sayang potong tangannya. Kita sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya itu ada karena ada orang susah, ada orang miskin. Allah ciptakan orang kaya karena tujuannya agar mereka membantu yang susah, yang miskin. Allah ciptakan orang yang berpangkat, yang punya jabatan. Allah ciptakan presiden, menteri, dan semuanya itu karena ada rakyat. Maka tugas dari orang terhormat itu adalah bagaimana agar rakyatnya sejahtera. Kita sama semua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala maka adillah kepada siapapun. Jangan mentang-mentang dia -mentang kaya kita hormati, mentang-mentang dia terhormat pejabat ini dan sebagainya baik-baik kita ngomong kepada mereka. Tapi kalau orang biasa kita nggak jaga mulut kita, ya apalagi orang yang mungkin ekonominya di bawah kita, mah biasa saja kita pelecehkan. Inilah yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Maka karena itu marilah jadi orang yang baik, yang peduli kepada siapapun. Jadi orang yang jujur Jangan pernah zalim Adil kepada siapapun Dengan begitu insya Allah Kita dapat keberkahan hidup Barakallahu liwalakum fil quranil azim Wa nafa'ani wa iyakum mima fihi minal ayati wa zikril hakim Wa taqabbalullahu minni wa minkum tilawatahu Innahu huwas sami'ul alim الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله رب المخلوقات وأشهد أن سيدنا محمد سيد السادات أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله حيثما كنتم وَاتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahummaghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. في البر والبحر آمن آمن يا الله يا رب العالمين خصوصا لوالدينا ولجدنا ولجداتنا ولمن أحسن إلينا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب عليك يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا كره اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم جعلنا واحلنا وذرياتنا يا الله من اهل الخير واهل العلم واهل التقوى واهل الصلاه واهل القران واهل جنتك النعيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقينا النار والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد